Amanda menopo beli rumah baru cuma 4 menit dari kediaman Sultan Andara Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa Amanda menopo membeli rumah baru yang dekat dari kediamannya. Jarak rumah baru Amanda ke kediaman Raffi Ahmad bahkan tak sampai 5 menit. 4 menit gitu. Amanda menopo ternyata diam-diam membeli rumah lagi. Hal ini diungkap Raffi Ahmad kala Amanda menjadi bintang tamu di acara Sauran Net TV baru ini. Awalnya Raffi bertanya mengapa Amanda belakangan terlihat sering liburan dan jalan-jalan. Raffi penasaran apakah Amanda sedang malas syuting atau sudah memiliki banyak uang. Malas syuting sih enggak ya, masih mau syuting lagi, kan cicilan juga masih banyak ya, jawab Amanda jujur. Dilihat Minggu 26 2023. Mendengar jawaban tersebut, Raffi tiba-tiba mengungkapkan bahwa Amanda baru saja membeli rumah di dekat kediamannya. Menurut Raffi, jarak tempuh rumah baru Amanda ke kediamannya tidak sampai 5 menit. Dia baru beli rumah di sebelah rumah gue nih, seru Raffi. Paling dia kalau kesini cuma ya elah nggak sampai 5 menitan ya. Amanda pun membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa rumahnya hanya berjarak sekitar 4 menit dari kediaman Raffi Ahmad. Sahut Amanda, 4 menit lah, 4 menit 20 detik lah, kan masuk gerbang 20 detik, terang Raffi. Dalam kesempatan tersebut, Amanda juga menjelaskan bahwa dirinya memang sedang tidak mengambil proyek sinetron streaming. Pasalnya, proyek tersebut memakan waktu banyak dan membuatnya jadi tidak bisa berjalan-jalan dan menikmati hidup. Jadi, aku stripping memang udah enggak karena lagi males sekarang. Stripping itu kan jangka waktunya panjang ya. Apalagi kalau ya mudah-mudahan dikasih rezeki sama Tuhan. Dapat penonton terus, dapat rating yang bagus. Itu kan bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun syuting. Terus aku jadi enggak punya kehidupan. Beber Amanda. Oleh sebab itu, Amanda kini lebih banyak mengisi acara televisi seperti Sauran. Dia juga mengaku sedang terlibat dalam sebuah proyek film. Sekarang lagi nikmatin kayak liburan aja sih. Begitulah kira-kira guys. Thanks for watching. Oke.